hari saja, late post saja, dan juga tidak men-take lokasi atau juga acara di tempat ini. Ya, kita persilakan dulu untuk baris berbaris. Sama-sama nanti kita akan segera menyambut. Inilah ungkapan rasa bangga kita. Alhamdulillah, cuaca yang mendukung pada siang hari ini. Semoga langkah ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan perlu Bapak mengatakan juga bahwa prosesi akad nikah tadi sudah berlangsung dengan baik dan juga lancar, sehingga mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Dan inilah momen di mana beberapa saat lagi kita akan sama-sama menyambut, dan juga sekaligus inilah langkah pertama mereka sebagai pasangan suami istri, disaksikan dan juga semua pakai ya, protokol kesehatan. Kita tahan sebentar ya, saat ini masih membentuk formasi untuk juga sekaligus menyambut kehadiran kedua mempelai. Sudah hadir di tepat di posisi atau formasi kirap ayahanda, ibunda tercinta dari mempelai, dan juga ada beberapa keluarga ikut hadir, serta juga ada, ini dia, ada sama-sama kita, ada adik-adik kecil kita yang lucu-lucu juga tepat di depan saya. Nantinya juga akan membuka jalannya atau juga kirap pengantin pada siang hari ini. Ya, kami mohon hal bersabar sehingga Bapak Ibu tidak lupa kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah hadir datang di tempat ini dan juga sekaligus menunggu kehadiran yang kita nantikan bersama. Kami berikan apresiasi dan juga penghargaan yang begitu besar karena inilah momen di mana nantinya kita akan sama-sama sekaligus berikan ungkapan rasa bahagia kita. Ucapin buat Kak Dita. Selamat. Ucapannya yuk. Papa di kenalkan video. Selamat tahun baru buat Dita sama Dito. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan punya omongan agar menjadi lengkap hidup rumah tangganya. Amin. Amin. Dari siapa? Papa? Ya, hari ini selamat mulanya Bapak Dini. Oke, makasih Papa Dini. Sudah ada dua kendaraan yang melintas. Ternyata banyak Bapak Ibu. Dan kiranya bersiap-siap menyambut yang dikendarai dan juga sekaligus menyebut istri tercinta. Silakan kita dijemput ditanya di manakah Dita berada? Kita belum melihat. Dicari dulu. Okay. Nih. Hari ini mobilnya off the road ya. Kan senang mobil begitu dia. Mobil-mobil yang lama. Yaitu kehadiran dari kedua mempelai beserta juga orang tua. Ya, beberapa saat lagi akan ada juga persembahan spesial nantinya. Karena kita lihat bersama sudah bersiap-siap ya. Bapak Ibu, sekarang ini adalah momen kita bersama-sama menyambut kehadiran kedua mempelai beserta orang tua dan juga beberapa keluarga yang juga ikut menjadi bagian dalam prosesi kirap pengantin pada siang hari ini. Dan yang menarik lagi, yang spesial lagi tentunya, ini kita sudah siap juga ada beberapa teman-teman kita. Ini ternyata teman-teman sahabatnya dari Dita dan juga Dito. Mereka juga akan memberikan sebuah spesial seperti kita lihat bersama ya, tepat di posisi depan. Ini sudah memakai dengan yaitu ada tradisional dari Jawa Barat. Jadi mereka juga akan memberikan sebuah spesial. Nanti akan ada sanggar kesenian sekar tejo ya, yang juga akan ikut menjadi bagian dalam prosesi kirap di siang hari ini. Hari ini mari kita alihkan pandangan mata kita bersama-sama. Kita ada juga kita berikan senyuman terbaik kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi dong untuk pemenangnya. Kita sambut bersiap-siap dan juga ya, ini juga diiringi oleh teman-teman yang menggunakan juga tarian nantinya, yaitu Sanggar Kesenian Sekar Tejo, pimpinan biar KRAT dan HP Kusuma Wardani Ari juga akan bisa bersiap. Di sana ada teman-teman kita juga ya, ada saudari Kucak dan juga Erlina ya. Nah ini dia yang paling depan siapa ya ini kira-kira? Hai sayang, adik-adik sudah siap? Hadirin kita bersama menyambut kehadiranlah ungkapan rasa bahagia kita, kehadiran yaitu kedua mempelai
orang tua dan juga ada beberapa keluarga besar dan juga keluarga inti kita hadirkan di tengah-tengah kita. Silakan dan juga orang tua dan hadirin tentunya sebelum nantinya kita akan memasuki prosesi demi prosesi. Nah, kita sudah bersiap-siap, kita akan berikan tarian spesial untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu tarian persembahan, tarian Merak yang akan juga dipersembahkan persembahan dari Sanggar Kesenian Sekar Tejo. Thank you.
acara ini terdapat hal yang kurang berkenan atau banyak maupun banyak kekurangan, sehingga kami juga aturkan salam dan mohon maaf bagi keluarga maupun kerabat yang tidak dapat mengikuti rangkaian acara ini karena mengingat kondisi dan situasi yang saat ini belum begitu normal dan masih terbatas. Gak apa-apa. Dan juga kita lupa like, semoga subscribe. Diberikan selalu diberikan kesehatan sampai dan keselamatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah dari ungkapan hati ya, terus ikhlas sambutan dari mempelai pria. Sekali kita doakan tentunya menjadi keluarga yang sama. Amin. Ya Allah, amin. Barakallahu wa barakallahu wa jama'abaitakum wa fiuhai. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah. Inilah kebahagiaan ungkapan dari mempelai pria dan mempelai wanita. Dan juga tentunya ini menjadi hadiah kartu kesultan indah karena Bapak Ibu bisa hadir menggunakan pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung menuju ke agenda berikutnya, yaitu akan ada prosesi pemberucapan selamat dan doa restu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi, tetap salam namaste saja, salam hormat saja, tapi nanti kita tahan hold sejenak. Izinkanlah kedua mempelai beserta orang tua kita berdiri bersama dulu. Kita akan foto keluarga inti dan juga nantinya akan bergantian dari keluarga Dita dan juga keluarga Dito. Kita persilakan format berenam dulu, lalu kita balikan, berfoto. Ya. Dan juga tentunya acara spesial kita pada siang hari ini, selain juga tentunya Bapak Ibu, kita saksikan dengan nuansa dari dekor yang spesial, persembahan dari Kuvier Dekor. Jadi kalau kita lihat ya, dengan begitu indah, begitu cantiknya, dan juga sekaligus ya hari ini juga kita akan ditemani oleh penampilan spesial kita. Ada siapa di Yusuf Dalu ya, sudah hari ini Dalu di, dan ini salah satu kerabat juga dari Nombai Dalu Studio 1. Aman ya Dalu, aman ya, oke okay. Jadi nanti kita akan juga dihibur oleh penampilan spesial, ada DJ Dalu yang akan berikan ini apa ya, musik-musik yang seru tentunya. Dan sekaligus izinkanlah Bapak Ibu, saat ini kita akan abadikan foto format berenam dulu, orang tua, kemudian juga nanti kedua mempelai. Nantinya kami akan undang juga bergantian keluarga inti. Bersiap-siap, nantinya kami akan mengundang keluarga Dita terlebih dahulu. Nanti akan ada Radit dan juga kakak. Baik, boleh agak sel, sisi kanan, sisi kiri. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada seluruh tamu yang telah hadir. Tidak kata lain dapat kami ucapkan sebuah ucapan terima kasih yang begitu besar karena pada siang ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat yang begitu indah. Baik ya, cukup kita bergantian dulu ya. Gantian ya, format tempat dulu. Bapak Ibu boleh bergantian, bergeser dulu. Ibu di sini saja nanti bergantian. Iya, Bapak boleh bergeser sebelah sana. Iya, Ayah sebelah sana, sebelah kanan. Selanjutnya kami, ya, Didit dan juga Amanda, jangan kemana-mana dulu, kita akan abadikan, kita persilakan Didit dan juga Amanda untuk segera kumpul dulu, keluarga inti, dan juga bersiap-siap ya, ini sudah spesial dari DJ Wali sebelum kita hadirkan juga bersama, ya, Didit boleh, dan juga Amanda kita persilakan setelah ini. Iya, dan juga bersiap-siap saudara sekandung dari Dito, kami undang juga tentunya untuk bisa hadir bergabung bersama untuk diabadikan foto di pelaminan. Tahanlah sebentar ya, kita tunggu informasinya. Kalau boleh di sebelah kiri. Selanjutnya saudara sekandung dari Dito, kita undang. Baik, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Buka. Terima kasih kakak ya. Ma. Kakak ini dan juga Amanda selanjutnya. Kita persilakan.
keluarga inti dari di tengah ya ini beserta cincin-cincin juga ya. Baik, ini pekan-pekan kita bersama dengan ya. Kita persilakan untuk memberikan foto bersama. Kita atur dulu informasinya. Ini karena sedikit boleh agak sedikit serang Bapak Ibu. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir. Ya, mana lagi, ada lagi? Ya, kita persilakan. Kita lagi ngantri untuk salaman, untuk ucapan.